Selamat datang di Desa Karang. Desa yang terletak di lereng Gunung Lawu ini, tepatnya berada di Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Dan saat ini, Desa Karang tengah berjuang dengan terus menggali dan membangun segala potensi yang ada untuk mewujudkan kehidupan seluruh warga masyarakatnya yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera. Nah, upaya apa saja yang saat ini tengah dilakukan? Mari kita saksikan hanya di Jelajah Desa. Desa Karang adalah satu desa yang ada di Kecamatan Karangpandan yang berada di wilayah paling timur. Jadi kita berbatasan dengan Kecamatan Tawangmangu dan Kecamatan Kargoyoso. Desa Karang sendiri mempunyai luas wilayah sekitar 290 hektar dengan jumlah penduduk sekitar 4.400 dengan berbagai keadaan warga masyarakatnya meliputi yang mata pencahariannya petani, buruh tani, pedagang, karyawan, pegawai negeri, TNI Polri, dan lain-lain. Keadaan masyarakat Desa Karang pada umumnya, Desa Karang ini masyarakat sangat majemuk dari berbagai aliran agama dan kepercayaan. Kehidupan bermasyarakat di sekarang ini aman, tentram, saling menghargai, bertoleransi yang tinggi sekali. Demi terwujudnya perkembangan dan kemajuan desa serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah desa bersama seluruh warga Desa Karang adalah bersepakat untuk membangun kawasan desa wisata, yaitu dengan memanfaatkan dan memaksimalkan potensi alam yang ada di Desa Karang. Selama ini, Desa Karang kemajuan wisata di Kabupaten Karanganyar kita tangkap dengan mencari potensi di wilayah kita. Mungkin kalau desa-desa yang lain yang berdekatan dengan Desa Karang seperti Desa Berjo, Desa Girimulyo, Desa Muning dan lain sebagainya, banyak sekali potensinya alamnya, tetapi Desa Karang ini kita harus menggali, harus membuat, harus membangun potensinya supaya bisa berjajar dengan desa-desa tersebut. Sehingga pemerintah desa bersama dengan BPD dan masyarakat sepakat untuk membangun wisata desa yang nantinya diharapkan bisa mendapatkan penghasilan asli desa yang akan kita gunakan untuk kesejahteraan masyarakat kita. Kita bercita-cita untuk jangan sampai masyarakat sekarang ini tidak ada yang makan, harus makan semua. Jaminan kesehatan harus dijamin. Kalaupun nanti ada yang tidak tercover oleh BPJS, kesehatan insya Allah nanti dengan kemajuan BUMDES, wisata ini bisa tercover dari situ. Ini adalah cita-cita luhur dari pemerintah Desa Karang dan Badan Pengusatan Desa Karang. Diharapkan masyarakat Desa Karang bersatu, membahu untuk membangun ini semuanya agar nanti kita bisa menikmati ini semua sampai anak cucu kita. Dengan memanfaatkan tanah kas desa yang luasnya kurang lebih 6 hektar, maka dari itu dibangunlah sebuah kawasan wisata desa yang kedepannya akan banyak macam pilihan destinasi wisatanya.
Tentunya hal ini akan lebih menarik lagi bagi para wisatawan yang akan datang nantinya. Kalau sebagai gambaran pembangunan wisata ini adalah kita membangun di areal tanah kas desa, kurang lebih 6 hektar. Kita akan bangun sebuah kawasan wisata yang nanti akan ada danau, snorkeling, tubing, taman bunga, camping ground, wedding outdoor, dan nanti akan ada tempat ngopinya. Jadi diharapkan dengan usaha yang dirintis ini, masyarakat bisa menikmatinya. Kita bisa menangkap wisata-wisata yang ada di Kabupaten Karanganyar ini, bisa mengembangkan desa Karang ini menjadi desa yang mandiri, berdikari, bisa menghidupi masyarakatnya. Potensi desa Karang ini ada berbagai bidang ya. Dari tanaman hias, jadi kita ada tanaman hias, ada nursery. Karena dulu pas waktu itu boomingnya anthurium jemani, desa Karang ini menjadi desa yang mempelopori itu. Dari itu mereka mengembangkan bukan hanya jemani saja, sehingga bisa ke tanaman-tanaman yang lain yang sekiranya itu bisa menghasilkan pundi-pundi untuk rumah tangganya. Kemudian selain itu ada juga di sini salah satu kampung di sini ada sebagian besar warga masyarakatnya itu bergelut di bidang gypsum, jadi papan gypsum untuk rumah-rumah itu, plafon rumah-rumah ya. Jadi sebagian besar bahkan satu RW sini masyarakatnya industrinya apa mengembangkan industri gypsum itu. Selain itu juga ada rumah tangga yang lain, mereka bikin tempe, keripik, dan kerajinan yang lainnya.